membuat bola-bola pisang, kita siapkan bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama, 120 gram tepung beras, 3 sendok makan gula halus, 1/4 sendok teh garam, 3 sendok makan tepung tapioka, 300 ml santan, 6 makanan secukupnya. Warna pink dan hijau ya. 7 pisang. 4 batang secukupnya. 1 helai daun pandan sebagai hiasan. 2000 years later. Sebelum membuat bola-bola pisang, pastikan tangan kita bersih ya. Langkah pertama pembuatan bola-bola pisang. Masukkan tepung beras, tepung tapioka, gula halus, garam ke dalam wadah. Aduk semua bahan agar tercampur dengan rata. Masukkan santan sedikit demi sedikit sambil diuleni. Years later. Setelah adonan licin dan rata, kita saring adonan ke dalam wadah. Setelah itu, kita bagi jadi dua bagian yang sama dan kita beri pewarna sesuai selera. Sebelum pembuatan kue, kita panaskan dandang dulu. Pastikan dandang benar-benar panas ya. Olesi cetakan dengan minyak goreng. Sebelum adonan kue kita cetak dalam cetakan, kita panaskan cetakan kira-kira 10 menit di dalam dandang. Setelah cetakan panas, kita masukkan adonan 1. Kita tutup adonan dengan warna hijau.
dengan penuh ya. Setelah itu, kita kukus lagi 15 menit sampai matang. Tara, inilah hasilnya.